lagi kita dikumpulkan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu di rumah-rumah Allah. Jadi perhimpunan kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan ialah semata-mata untuk mengambil sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan moga-moga kita sentiasa diberi kelapangan, diberi ketenangan, diberi ilmu dan dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turut sama menyebarkan sayap-sayap mereka menaungi manusia-manusia yang sukakan kepada ilmu pengetahuan. Dan insya-Allah pada malam ini, sebagaimana yang kita tunda, kita tangguh pada bulan yang lepas, insya-Allah kita akan menyambung kembali tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, iaitu pada muka surat yang keempat. Dalam muka surat yang empat nombor satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam lebih mulia daripada malaikat. Pada cerita yang lalu telah disebutkan bahawa malaikat itu telah dijadikan daripada cahaya, sedang Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan daripada tanah. Sekalipun begitu, Nabi Adam alaihi salam dicipta, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para malaikat supaya sujud di hadapannya. Adapun makna sujud di sini bukanlah bererti sujud atau sembah sebagaimana sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud para malaikat kepada Adam hanyalah sebagai tanda hormat tentang kedudukan Adam serta mematuhi perintah Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, tentulah para malaikat tidak perlu bersujud kepada Nabi Adam. Baik, pada permulaan perenggan yang pertama di bawah tajuk Nabi Adam alaihi salam lebih mulia daripada para malaikat. Di sini penulis menceritakan tentang hakikat kejadian malaikat, tentang hakikat kejadian Adam dan kenapa perlunya para malaikat yang bersifat rohaniyin ini sujud. Sujud di sini bermaksud sujud lil ihtiram, sebagai sujud penghormatan, sujud lit takrim, sebagai sujud memuliakan, bukannya sujud lit ta'abud, bukan sujud mengabdi, bukan sujud menyembah sebagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya malaikat di sini adalah sekadar sujud beri penghormatan. Sujud malaikat di sini sekadar sujud memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi apabila dibincangkan hakikat kejadian, setiap makhluk Allah yang diceritakan dalam kitab ini, iaitu malaikat dan juga Nabi Adam alaihi salam. Terlebih dahulu kita akan memperbincangkan perkara-perkara ataupun unsur-unsur bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebenarnya hakikat kemanusiaan ini dia mempunyai dua unsur. Yang pertama kita namakan sebagai unsur kasif. Kasif ejaan dia kaf sa ya fa. Kasif. Unsur kasif bermaksud yang terkandung di bawahnya tanah dan air. Itu dimaksudkan unsur kasif tanah dan air. Yang kedua, manusia juga mempunyai unsur syaffaf. Shin fa alif fa, syaffaf. Syaffaf iaitu unsur angin dan unsur api. Benarlah kalau datuk-datuk ataupun guru-guru kita dahulu mengatakan manusia ini dijadikan daripada empat unsur, iaitu tanah, air, api dan angin. Memang benar demikian. Kerana manusia daripada dua unsur tadi sebagaimana yang saya sebutkan, unsur kasif, tanah dan air, unsur syafaf, api dan angin.
Tidak cukup dengan keempat-empat keperluan tadi untuk mencipta manusia, Allah menambahkan dengan satu lagi. Dengan kata lain, empat benda tadi Allah plus. Itulah yang dinamakan sebagai nuraniyun. Dalam nuraniyun inilah ada empat pula unsur lain. Itulah yang dinamakan sebagai hati. Nurani juga dinamakan sebagai akal. Nurani juga dinamakan sebagai nafsu. Nurani jugalah yang dinamakan sebagai ruh. Jadi dalam tanah, air, api dan angin tu Allah tambah, Allah plus dengan unsur nuraniyun. Di bawah tu ada empat, iaitu ruh, akal, hati dan nafsu. Baik, itu dalam konteks manusia. Dan kelapan-lapan unsur ini bila bergabung, itulah yang disebut sebagai latifah rabbaniyah, iaitu unsur kehalusan daripada alam rabbaniyah, iaitu alam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bincang dari sudut unsur-unsur hakikat penciptaan manusia. Manakala unsur-unsur hakikat diciptakan, satu lagi makhluk Allah yang turut disertakan Allah di dalam misi penceritaan ini, iaitu iblis. Iblis dijadikan Allah daripada unsur jin. Bagaimana hakikat unsur jin diciptakan oleh Allah? Juga daripada unsur-unsur yang sama. Iblis ataupun jin juga dia ada unsur-unsur syaffaf. Cuma mereka tak ada unsur kasif. Tanah dan air tidak ada pada hakikat penciptaan jin. Sebab itu mereka tidak ada lapis luar. Jin tidak ada jasad, iblis tidak ada jasad. Mereka hanya bersifat roh terus, iaitu unsur syaffaf, api dan angin. Plus sama macam kita yang bersifat nurani, mereka juga ada roh, mereka juga ada akal, mereka juga ada hati dan mereka juga ada nafsu. Cuma nurani mereka tidaklah sama penciptaan dengan nurani manusia. Tetapi nurani mereka diciptakan berdasarkan kesesuaian dan cocok dengan sifat-sifat jin. Baik, itu hakikat penciptaan jin. Manakala kalau kita nak tarik dengan hakikat-hakikat penciptaan lain sebagai contoh untuk memudahkan kita diberi kefahaman dengan kedua-dua unsur tadi. Kita ambil yang bersifat haiwan. Kita ambil yang bersifat binatang sebagai contoh. Binatang juga ada unsur sama seperti manusia, unsur kasif, tanah dan air. Kerana binatang pun ada jasad luar, binatang pun ada kulit luar. Dan mereka juga mempunyai unsur syaffaf, iaitu api dan angin. Cuma bezanya mereka tak sama dengan kita, mereka tak sama dengan jin. Allah tak beri mereka nuraniyun. Nuraniyun mereka hanya bersifat roh mutlak yang mendiami di dalam tubuh mereka. Roh mutlak dalam tubuh mereka dan dalam roh itu ada nafsu. Roh itu ada nafsu. Mereka tak dikurniakan akal, mereka tak dikurniakan hati dan perasaan. Baik. Sekarang kita tengok pula unsur makhluk-makhluk Allah yang lain sebagai contoh. Yang tadi manusia kita dah jelas, yang jin kita dah jelas, yang haiwan dan binatang kita dah jelas. Bagaimana pula bentuk makhluk-makhluk Allah yang berunsurkan batu, yang berunsurkan gunung ganang, yang berunsurkan bukit bukau, yang berunsurkan tanah dan sebagainya? Mereka hanya ada unsur kasif, iaitu tanah dan air tanpa unsur api dan tanpa unsur angin. Tetapi bagaimana pula malaikat diciptakan oleh Allah? Hakikat kejadian malaikat ialah malaikat dia tak ada unsur kasif, malaikat dia tak ada unsur syafaf. Malaikat tak ada tanah air, malaikat tak ada api dan angin. Dia hanya bersifat mutlak ruhaniyin.
roh-roh yang suci, yang sentiasa patuh, yang sentiasa taat kepada segala perintah dan arahan Allah. Dan mereka sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melanggar arahan-arahan dan perintah Allah. Jadi pada mukaddimah malam ini, bila dah diterangkan pada perenggang sedemikian, maka kita menghuraikan tentang hakikat-hakikat setiap kejadian makhluk-makhluk Allah tadi. Dari sudut kemanusiaan, dari sudut jin, dari sudut binatang, dari sudut unsur-unsur alam semesta dan unsur malaikat. Jadi bila kita dah faham, sekarang kita nak bergerak. Kenapa malaikat diperintahkan supaya bersujud kepada Nabi Adam? Jadi untuk memahami persoalan ini, kita terpaksa menyelami kisah ini dengan teliti, kita terpaksa menyelami kisah ini dengan baik dan berhati-hati. Maka satu lagi jenis ilmu terpaksa digunakan di sini, iaitu ilmu yang bersifat kebatinan. Kebatinan maksud saya di sini menyelami secara dasar, menyelami secara mendalam. Apakah gambaran penceritaan yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 39 ini dengan sebenar-benar pemahaman yang baik. Secara zahir kita nampak seolah-olah ayat-ayat ini menggambarkan pengkisahan semata-mata. Bila kita baca Quran, kita nampak bentuk cerita semata-mata. Kita nampak bentuk kisah semata-mata. Kisah pada awalnya Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian diberikan ilmu segala nama, kemudian memerintahkan para malaikat, jin juga menyembah dan sujud kepada Adam. Tetapi ada makhluk Allah yang mengingkari, melainkan daripada kalangan-kalangan malaikat saja yang mengikut dan mentaati setiap arahan dan perintah Allah. Maka terjadilah kecelaruan di sini. Mula ada sifat sombong, mula ada sifat keakuan, mula ada sifat angkuh dan sebagainya. Maka terjadilah permusuhan. Buat pertama kali di antara dua unsur, iaitu unsur yang bersifat kemanusiaan dengan unsur yang bersifat jin yang bertukar menjadi iblis selepas mendapat laknat Allah. Kemudian dengan perancangan yang teliti, iblis memasuki semula ke dalam syurga Allah, menggoda Adam dan isterinya Hawa menggunakan segala ilmu yang ada padanya untuk memanipulasikan keadaan yang berlaku, sehingga akhirnya kedua-dua makhluk ini iaitu Adam dan Hawa terpesona dan akhirnya mereka memakan buah yang terlarang. Lalu diringkaskan cerita, mereka dihalau keluar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga dan diturunkan ke atas muka bumi untuk meneruskan kehidupan yang baru. Bila kita membaca Al-Quran dan didatangkan kisah-kisah, riwayat-riwayat dan cerita seumpama ini, jangan kita membaca Al-Quran seperti membaca novel-novel. Jangan kita membaca Al-Quran seperti baca kitab-kitab sejarah yang biasa. Tetapi setiap baris, setiap titik, setiap huruf-huruf Al-Quran perlu diselami kenapa Allah mendatangkan kisah-kisah sedemikian. Baik, sekarang kita lihat di sinilah dalam jumlah ayat-ayat yang terhad tadi, Allah nak mengembalikan semula kita kepada tauhid pada Allah. Allah nak mengembalikan semula akidah kepadanya. Allah nak mengembalikan semula keimanan kepadanya. Selepas awal-awal Allah dah tacap ayat-ayat yang mengandungi rukun iman di awal Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Walaupun dia hanya terhad kepada dua ayat, tetapi mencakupi hampir keseluruhan rukun iman yang enam. Allah dah pacak akidah di sini, Allah dah pacak keimanan di sini, Allah dah pacak tauhid di sini. Dalam bentuk penerangan yang sejelas-jelasnya,
Tetapi kali ini Allah mengajak kembali agar rukun iman yang enam ini Allah bawa dalam pengkisahan Adam. Baki lagi antara kita dapat memasukkan unsur yang enam itu dalam cerita ni atau tidak. Baki lagi kita dapat menyelami rukun iman ni dalam kisah ni atau tidak. Itu saja. Sekarang bila kita faham keadaan dan suasana tadi, cuba bayangkan buat kali pertama Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam dan ditiupkan roh padanya. Inilah yang menyebabkan Adam itu hidup berserta dengan kedua-dua komponen penting sebagai seorang insan dan manusia, iaitu adanya roh dan adanya jasad. Dan dalam lingkungan inilah kebahagiaan yang paling tinggi nilainya, yang tak mampu dikecapi oleh sesiapa pun, tapi Allah bagi pada Nabi Adam, iaitu sentiasa hampir dengan Allah, sentiasa dekat dengan Allah. Dan boleh dikatakan dalam kisah ini Nabi Adam diberi keizinan oleh Allah bercakap, berbicara, berkomunikasi secara langsung. Ini adalah keistimewaan. Kalau kita dapat bayangkan bagaimana kalau Allah sudi secara langsung nak berbicara dengan kita, kalau Allah sudi secara langsung nak bercakap dengan kita, kalau Allah sudi secara langsung nak berkomunikasi dengan kita. Tapi sayangnya kita sudah jauh daripada keadaan demikian, tetapi awalnya diberikan pada Adam. Lingkungan ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan Adam, rapatnya Allah dengan Adam alaihi salam. Inilah yang memanggil kita kembali kepada tahap beriman kepada tauhid yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam suasana yang sama, hidup di dalam syurga ini dilingkungi oleh para-para malaikat Allah. Antara malaikat-malaikat yang muqarrabun, malaikat-malaikat yang asas, yang 10 wajib kita percaya, yang 10 wajib kita beriman, dan pelbagai lagi jenis spesies dan variasi malaikat. Ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4 dengan pelbagai rupa dan ragam. Dan ini memaksa kita sekali lagi untuk memalitkan kisah ini dengan rukun Islam yang kedua, beriman kepada para malaikat. Duduk di sisi Allah satu hal, dilingkungi oleh para malaikat dua hal. Dan Adam diciptakan sebagai teras bapa segala manusia, dia dikurniakan terus pangkat kenabian dan pangkat kerasulan. Dia ni seorang nabi, dia juga seorang rasul. Dia dah jadi nabi dan rasul sewaktu di syurga lagi, kemudian bila diturunkan dia melengkapkan kekhalifahan kenabiannya dan kekhalifahan kerasulannya. Dan ini sekali lagi memanggil kita supaya beriman dengan rukun yang ketiga, iaitu beriman kepada rasul dan nabi-nabi. Begitu juga beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat tidak diketemui di sini perihal tentang kematian, tidak diketemui di sini tentang kubur. Adam hidup tak mati lagi, tak diceritakan titian sirat, tak diceritakan kitab amalan, tak diceritakan mizan timbangan, tak diceritakan mahkamah Allah. Tetapi bila kita beriman dengan hakikat, beriman kepada hari kiamat, puncak segala-galanya akan berakhir sama ada di syurga atau neraka. Dan syurga diceritakan di sini atau tidak? Memang jelas Nabi Adam tinggal di dalam syurga khusus yang diberikan oleh Allah. Ini sekali lagi memanggil kita supaya terpalit dengan rukun iman, iaitu beriman kepada hari akhirat. Begitu juga dengan apa yang bakal terjadi kepada Nabi Adam, bukan selama-lamanya pada qada dan qadar Allah Adam akan terus tinggal dan bermukim, atau dengan kata lain bermastautin di syurga. Tetapi dalam qada dan qadar Allah, pertelingkahan pasti berlaku, khilaf pasti berlaku, kesalahan dan dosa pasti berlaku.
Sebab ini semua sudah berada dalam ilmu Allah dalam bentuk qada, ilmu Allah dalam bentuk qadar. Dan akhirnya Nabi Adam diturunkan ke dunia. Inilah yang memalitkan kita membawa kepada beriman kepada qada dan qadar. Tetapi hakikatnya tidak ada satu kitab pun yang diberikan kepada Nabi Adam. Tidak ada satu buku panduan pun yang diberikan kepada Adam. Tidak ada satu manual pun yang diberikan kepada Adam. Bagaimana kita nak memalitkan beriman kepada kitab dalam kisah ini? Cari punya cari, tak jumpa. Cari punya cari, tak jumpa. Memang tak akan ada hakikat beriman kepada kitab dalam kisah ini kecuali beriman pada Allah, beriman pada malaikat dan jin, beriman pada Nabi dan Rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Di mana nak cari punca beriman kepada kitab Allah? Puncanya berada di luar. Di luar mana? Kisah-kisah yang dinyatakan, kisah-kisah yang dipaparkan, kisah-kisah yang ditunjukkan ini berada di dalam buku sejarah tahun 6 ke, dalam kitab Feng Shui ke, dalam Al-Quran. Ni cerita Nabi Adam ni, buku sejarah tahun 6 cerita ke? Buku matematik cerita ke? Kitab Feng Shui cerita ke? Atau Quran yang cerita? Quran yang menceritakan semua ini, Quran berada di luar yang melengkapkan lima di dalamnya, menerusi pengkisahan dan cerita tadi. Jadi otomatik yang kita pegang sekarang ini ialah Al-Quran yang kekal sampai ke akhir zaman. Jadi hari ini bagaimana nak cari Allah dan kenal Allah? Inilah dia Al-Quran. Bagaimana nak cari malaikat dan kenal malaikat? Al-Quran. Bagaimana nak kenal Nabi dan Rasul dan cari Nabi dan Rasul? Al-Quran. Bagaimana nak kenal hari kiamat dan cari hari kiamat? Al-Quran. Bagaimana nak kenal beriman kepada qada dan qadar? Cari qada dan qadar dalam Quran. Quran dah ada di tangan kita sekarang yang menceritakan dan memanipulasikan kisah ini dengan begitu indah dan baik. Baki lagi tentang sujud tadi. Sebenarnya bila Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah menciptakan Adam dengan iradah dia. Kehendak Allah dah memang sejak azali Allah nak buat Nabi Adam. Allah nak cipta Nabi Adam sebagai khalifah, dah ada iradah Allah. Bila ada iradah Allah dan perlakuan Allah membuat patung ataupun jasad Nabi Adam adalah kudrat Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Dan sesekali kemampuan tidak akan berlaku kalau tak seiring dengan ilmu. Kita mampu buat sesuatu, mampu pegang sesuatu, tak ada ilmu, agak-agak kita nak buat apa? Nak buat meja, mampu angkat kapak, mampu angkat gergaji, ilmu tentang meja tak ada, agak-agak kapak nak takik buat apa? Gergaji nak gaji apa? Begitu jugalah dengan hakikat ini, perlu seiring tiga sifat ini. Adanya kehendak Allah, adanya kudrat Allah, adanya ilmu Allah. Sebenarnya ketiga-tiga ini sudah berkumpul pada penciptaan hakikat Nabi Adam alaihi salam. Walaupun dalam bentuk jasad, kemudian Allah memuliakan jasad ini dengan dimasukkan ruh di dalamnya. Ruhul Kudus daripada cahaya ruh Allah. Dah dalam tu, di luar tadi ada dah tiga sifat tu. Masuk pula Ruhul Kudus daripada cahaya Allah. Kemudian diberikan ilmu yang kita sebut ilmu segala nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tadi. Dalam diri Nabi Adam alaihi salam. Hakikatnya ilmu yang diberikan tadi ialah milik Nabi Adam atau milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ilmu itulah dia, sama seperti hakikat kita beriman dengan rukun iman. Bukankah semua hakikat rukun iman itu ghaib? Allah ghaib, malaikat dan jin ghaib, kitab-kitab terdahulu ghaib, nabi-nabi dan rasul sudah wafat ghaib.
hari akhirat gaib, qada dan qadar gaib. Bahkan ilmu Allah itu sendiri pun gaib. Bahkan kalau hari ini nak dikatakan saya sebagai orang yang berilmu, mengeluarkan ilmu, menerangkan ilmu, memperkatakan ilmu sekalipun, dan anda mendakwa anda menerima ilmu, hakikatnya perkataan-perkataan yang keluar ini tak pernah menunjukkan baris, titik dan huruf. Saya kata di sini Nabi Adam, keluar tak huruf N-A-B-I-A-D-A-M-A-S? Keluar tak? Nampak tak keluar huruf? Nampak tak huruf yang keluar? Nabi Adam AS, nampak tak huruf N-A-B-I-A-D-A-M? Nampak tak? Ataupun huruf Jawi Nun Baya Alif Dami? Nampak tak? Tak nampak. Hakikat ilmu ghaibiyah. Tetapi yang anda nampak itu adalah aplikasi daripada sebutan-sebutan yang ghaibiyah tadi. Tulis pula dalam bentuk dakwah dan tulisan, Nabi Adam nampak. Tapi yang bertulis itu bukan hakikat ilmu. Yang bertulis bukan hakikat ilmu. Hakikat ilmu yang tak nampak tadi. Ni yang anda dengar dengan telinga, tak boleh nak gambar dengan huruf, tak boleh nak gambar dengan titik, tak boleh nak gambar dengan dakwah. Bukti, baik, kitab itu ilmu ustaz, betul, secara zahir. CD, syarahan-syarahan ustaz, betul, secara zahir. Tali kaset, betul, secara zahir. Baik, sekarang bayangkan, kalaulah tali kaset tadi anda rakam, saya sedang mengajak ilmu-ilmu ini, dan anda dakwa ilmu tu ada dalam tali kaset. Tiba-tiba anak anda bermain dengan tali kaset tersebut, dia rabut tali-tali tu, kita balik, Allah, punah dah lah tali kaset, aku nak dengar di mana lagi? Hilang pi mana dah ilmu tadi? Hak kita dakwa kalau benda tu elok boleh dengar. Bila anak dah tarik-tarik putus tali, pi mana dah ilmu tadi? Mana zahir dia? Tak ada. Begitu juga, saya ada sepak simpan CD. Nasib baik simpan CD. Tiba-tiba nak pi cucuk dalam VCD, jatuh CD, tercalar. Allah, tak boleh pasang pula dah. Pi mana dah ilmu hak dalam CD? Tiba-tiba tercalar. Mana hakikat? Dah hilang. Oh, nasib baik rakam dengan kamera. Tiba-tiba pula gelincir, kamera jatuh, pecah, bateri berkecas. Allah, sudahlah nak buat macam mana ni? Pi mana dah ilmu haduk dalam rakaman tadi? Buku tiba-tiba terbakar, buku tiba-tiba mari banjir, hanyut air. Di mana ilmu hak kita kata dalam kitab, dalam CD, dalam tape, dalam video recorder ataupun cam tadi? Hakikat ilmu yang betul yang ada dengan anda sekarang, sebanyak mana yang anda ada, itulah peratusan dan persen sebenar-benar ilmu milik anda. Hakikat ilmu memang ada dalam kitab, ada dalam CD, ada dalam buku. Tetapi yang betul-betul dengan anda sekarang, banyak mana, itulah ilmu anda. Faham ke tak? Faham ke tak ni? Baik, nampak pening. Okey, itu sebenar hakikat ilmu. Hakikat ilmu tu dia ghaibiyah. Bila yang di dalam itu adalah milik mutlak Allah, bila-bila masa Allah boleh bagi, bila-bila masa Allah boleh ambil. Sekarang bilalah jasad luar itu lahir dengan kudrat Allah, jasad luar lahir dengan iradat Allah, jasad luar lahir dengan ilmu Allah, ditiupkan dengan ruhul kudus daripada cahaya Allah, kemudian ditambah pula satu lagi ilmu segala nama, ilmu Allah. Hakikatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada jasad Adam yang luar ataupun benda berharga yang bersama Adam sekarang. Allama Adamal asma akullaha. Itu dia. Adam kalau dia tak berilmu, nescaya Allah tak perintahkan malaikat sujud pada dia. Allah perintahkan malaikat sujud pada ada Adam sekarang kerana unsur ilmu hak duduk dalam tubuh dia tu. Sebenarnya hakikat milik Allah. Tetapi ada satu makhluk Allah yang tak mau sujud kerana dia mempunyai pemahaman yang berbeza. Kerana sujud bagi dia kepada batang tubuh Nabi Adam, dia faham sujud bagi dia kepada zahir jasad Nabi Adam, bukan benda dan sesuatu bernilai yang ada dalam tubuh Nabi Adam.
Sekarang poin pertama yang kita boleh lahirkan di sini ialah sekarang kita akan berdepan dengan dua jenis kumpulan. Kita akan berdepan di luar sana dengan dua jenis manusia, dua jenis kelompok manusia. Sama-sama bila kita hadap dengan apa yang terkandung dalam tubuh Nabi Adam, iaitu ilmu Allah. Satu, bila kita suakan kepada manusia dengan ilmu Allah, dia akan pecah dua peringkat. Satu peringkat, dia pertama cuba membangkang Allah. Allah, pasal apalah kamu terpaksa buat khalifah? Kenapa terpaksa buat manusia? Terpaksa membuat Nabi Adam. Dia rasa dia bijak pada Allah. Dia rasa dia tak pandai pada Allah. Dia rasa dia berilmu pada Allah. Tetapi bila dia berdepan dengan ilmu Allah, maka dia sedar dia banyak tak tahu apa yang Allah tahu. Dia banyak tak berilmu dengan apa yang Allah berilmu. Tetapi sifat malaikat bagus, dia cepat sedar diri. Dia mula-mula rasa action, dia mula-mula rasa berilmu, dia mula-mula rasa banyak. Tapi bila berdepan dengan ilmu Allah, akhirnya dia tunduk. Bila berdepan dengan ilmu Allah, dia sujud dan dia mengakui kelemahan dan kekurangan diri dia. Hak ni okey. Siapa yang mewarisi sifat ni, dia tala ke arah malaikat. Dia rasa hebat dah, tiba-tiba kena, oh banyak lagi aku tak tahu, oh banyak lagi aku tak faham, oh banyak lagi aku tak belajar. Sedap diri lagu tu, tak apa. Tapi hak jenis nombor dua ni payah. Hak jenis nombor dua ni bila sua dengan ilmu Allah, bila hadap dengan ilmu Allah, macam-macam dakwaan dia bawa, macam-macam komplain dia bawa, macam-macam komen dia bawa. Aku diciptakan daripada api lah, dia diciptakan daripada tanah. Dia duk bahas hak luar. Dia duk bahas hak jasad. Hari ini kalau anda nak komplain, tak mau hormat kepada saya kerana muka anda lebih handsome, okey, tak ada masalah. Anda handsome, saya tak handsome. Anda tampan, saya tak tampan. Anda tough, saya gemuk, okey. Tak ada masalah. Tapi yang di dalam tu, di dalam tu dia tak faham apa yang dipunyai oleh Nabi Adam. Jadi hari ini bila datang ilmu Allah, mereka keras kepala. Dakwa mereka lah yang paling betul. Datang bawa ilmu Allah, dakwa mereka lah yang paling benar. Mereka lah yang paling segala-galanya. Jadi orang yang banyak terikat dengan benda-benda seumpama ini, bila datang ilmu Allah, dia akan mewarisi sifat makhluk Allah yang kedua ni. Tak perlu saya sebut, anda pun tahu siapa? Iblis. Jadi banyak tak kita berdepan dengan makhluk-makhluk seperti ini di luar sana? Banyak. Banyak yang sombong, banyak yang angkuh, banyak yang takabur dengan ilmu yang Allah bagi. Tetapi kita lupa dengan rangkaian. Bila Allah dah sebut pada awal tadi, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna nasalah, tengok belakang, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu, yunfiqun, infak, bagi. Kalau Allah bagi kelebihan dan kemuliaan harta, berkongsilah dengan orang lain. Ramai orang-orang Islam juga yang ditakdirkan miskin, ditakdirkan fakir, ditakdirkan lemah, ditakdirkan tidak berkemampuan. Kongsi kelebihan yang Allah bagi dari sudut harta tadi, kongsi. Kalau Allah lebihkan kita hari ini dengan ilmu, jangan simpan sorang-sorang, jangan pendam sorang-sorang. Kongsi ilmu tadi, ajak orang lain, perkenalkan kepada orang lain, beritakan kepada orang lain. Jadi dengan ilmu tersebut, orang boleh jadi hilang dia punya kejahilan, bertambah mengenal tentang Allah, Rasul dan agama dia. Kadang-kadang Allah tak beri dia kaya, Allah tak beri dia ilmu, Allah bagi dia kekuatan. Jadi dengan kekuatan tadi, dia guna pada jalan Allah, pada jalan Rasul, pada jalan agama. Kadang-kadang Allah tak bagi kaya, Allah tak bagi ilmu, Allah tak bagi kuat, tapi Allah bagi akal yang cerdas, akal yang bijak. Gunalah idea tadi untuk membantu agama. Gunalah idea tadi pada jalan Allah, gunalah idea tadi pada jalan Rasul. Macam-macam keistimewaan pada kita Allah bagi, tak sama. Tetapi Allah dah pesan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan simpan sorang-sorang.
Tetapi yang kita perlu faham secara batin, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ialah Allah nak ajar kita apa jua keistimewaan yang diberi, apa jua kelebihan yang diberi, pemilikan dia tidak bersifat mutlak. Tetapi pemilikan mutlak hanya milik Allah. Mungkin hari ini kita kaya, tetapi kaya kita tak mutlak, bukan selama-lamanya. Hari ini kita kaya, esok Allah boleh jadikan kita papa kedana. Kaya kita tak mutlak, jangan sombong, jangan angkuh. Kalau hari ini kita berilmu, kita banyak ilmu, esok mungkin kita jadi seorang yang dungu. Tak mustahil esok kita jadi bodoh. Allah boleh tarik balik dalam sekelip mata. Jadi jangan sombong dengan ilmu, jangan angkuh dengan ilmu. Kekuatan kita pun sama, hari ini kuat, esok boleh jadi lemah. Hari ini kuat, esok kena stroke, mana tahu. Jangan sombong dengan kekuatan. Hari ini otak pintar, otak cerdas, kalau Allah nak tarik, esok boleh jadi gila. Siapa tahu, tak mustahil pada ilmu Allah. Jangan sombong, jangan angkuh. Di sini Allah ajar pemilikan sebenar hanya mutlak milik Allah, bukan mutlak milik kita. Bila dia bukan mutlak milik kita, maka berkongsilah, infaklah. Ini adalah arahan kalau benar-benar kita beriman dengan yang gaib tadi. Tetapi hak sebelum tu, wayuqimunassalah tu, wayuqimunassalah ni lah untuk jaga hubungan dengan alam gaib tadi. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf selalu sebut as-salatu al-wasilah ilallah. Nombor satu. Yang kedua, as-salatu fatihul malaikah wa hijabus syaitan. Dua. Yang ketiga, as-salatu warasatul anbiya'i war-rusul. Yang keempat, as-salatu amrun fi kulli kutub. Yang kelima, as-salatu yu'raful qada'u wal qadar. Yang keenam, as-salah miftahul jannah. Kenapa Allah pacang semayang awal-awal? Supaya ada hubungan dengan setiap rukun iman tadi. Apa ulama tasawuf sebut? Yang pertama, as-salatu al-wasilah ilallah. Semayang itu ada mata rantai, semayang itu ada salasilah, semayang itu ada hubungan langsung dan terus dengan Allah. Benda ni kita dah sebut tentang kalimah silah tu. Silah ni hubungan, sil itu salam, salam ta. Silah itu ialah hubungan, hubungan dengan Allah. Salat, salam ta. Ada hubungan dengan Nabi, selawat, salam ta. Ada hubungan dengan manusia, silaturrahim, salam ta. Ada silah tetap wujud dengan Allah, silah tetap wujud dengan Nabi, silah tetap wujud dengan orang-orang biasa. Yang kedua, hubungan dengan malaikat, as-salatu fatihul malaikah wa hijabus syaitan. Semayang itu jadi sebagai fatih, pembukaan muqarrab kita dengan malaikat. Pintu nak buka malaikat itu hampir dengan kita, pintu nak buka malaikat tu dekat dengan kita, pintu nak buka rahmat daripada malaikat mendoakan kita semayang. Dan dia jadi hijab lisyaitan, dia jadi sebagai penghalang, penghadang, roblox kita dengan syaitan. Tapi kalau kita tinggal semayang, malaikat jauh, siapa pula yang dekat? Kalau kita tinggal semayang, malaikat jauh, siapa yang dekat dengan kita? Syaitan lah yang dekat dengan kita. Yang ketiga, as-salatu warasatul anbiya'i war-rusul. Semayang itu adalah warisan daripada Nabi-Nabi dan Rasul. Bahkan sejak Nabi Adam lagi, Nabi Adam bersolat, Nabi Adam semayang, semua Nabi bersolat, semua Nabi semayang. Baki lagi mengikut tata cara dan tertib zaman masing-masing. Sampai hari ini pun umat Islam semayang.
Setiap manusia yang mengaku Allah Tuhan dia semayang, sebab dia warisan para nabi, dia warisan para rasul. Sebenarnya bukan kita sahaja terikat dengan Allah, bukan sahaja dekat dengan malaikat. Sebenarnya cahaya kenabian dan kerasulan turut menaungi sewaktu sedang solat. Kerana solat kita hari ini datang daripada cucuran rahmat nabi-nabi dan rasul. Yang keempat, as-salatu amrun fi kulli kutub. Solat itu memang dah jadi arahan, dah jadi perintah di dalam setiap kitab yang Allah turunkan. Dalam Zabur ada perintah solat, dalam Injil ada perintah solat, dalam Taurat ada perintah solat, Al-Quran lagi-lagilah ada perintah solat. As-salatu yu'rafu bil qada'i wal qadar. Semayang itu dapat memperkenalkan kita dengan kefahaman yang sebenar tentang qada dan qadar. Mai kok mana pula ustaz masa kita semayang dapat faham qada dan qadar? Sebab kita faham dengan jelas dari sudut qada, hakikat penciptaan tadi. Hakikat penciptaan tadi dalam qada apa dia? Kita ini memang diperintahkan untuk menyembah Allah. Kita ini memang perintah untuk sujud pada Allah, dah memang dalam qada dia. Semua makhluk-makhluk Allah diperintahkan semayang, cuma berbeza mengikut variasi masing-masing. Burung ada sembahyang cara dia, belalang ada sembahyang cara dia, katak ada sembahyang cara dia, harimau ada sembahyang cara dia. Semua makhluk Allah ada cara mereka mengingati Allah dengan keadaan masing-masing. Begitu juga manusia, begitu juga jin. Dan inilah yang memanggil kembali kita kepada hakikat kefahaman tentang qada kita, bahawa kita ini dicipta untuk sembah Allah, sujud pada Allah. Tapi satu lagi kita berpegang dengan qadar. Dalam kita sujud pada Allah, kita tahu di mana qadar kita sujud pada Allah. Cukup mudah. Hari ini ramai orang semayang, tetapi takdir solat mereka berbeza. Ada yang Allah takdirkan mereka solat cukup khusyuk yang amat sangat. Ada orang semayang juga, tapi takdir dia semayang ala-ala khusyuk. Ada orang semayang, tapi takdir dia 50 khusyuk, 50 tak khusyuk. Ada orang semayang 70 tak khusyuk, 30 khusyuk. Ada orang semayang tak khusyuk-khusyuk. Ada orang semayang buat-buat khusyuk. Ada orang semayang pura-pura khusyuk. Itu takdir-takdir yang ditentukan, tapi atas nama semayang. Sebab itu takdir kita di akhirat pun berbeza. Mungkin orang yang terlampau khusyuk, syurga dia yang pertama. Orang yang kurang khusyuk, syurga dia di kedua. Sebab tu syurga bukan satu. Syurga ada berlapis-lapis sampai lapan. Atas takdir-takdir tadi, buat dah, tapi tahap kita diberikan takdir. Begitu juga puasa. Ada orang puasa tahap yang hebat, ada orang puasa tahap biasa, ada orang puasa tahap sederhana. Semua puasa. Tapi kita faham takdir kita di mana. Dan sebab itulah di hujung dalam solat kita kenal qada dan qadar ini, kita sentiasa minta Allah kurangkan ibadat ke, sentiasa menambahkan. Elokkan ibadat ke, lagi teruk ibadat kita. Tak ada lah setiap rayuan, doa dan permohonan nak yang cantik, nak yang baik, nak yang elok, nak yang terusnya. Sebab bila kita sedar kita duduk pada qadar ini, nak qadar yang lebih tinggi. Bila kita duduk keadaan ni, nak keadaan yang lebih baik. Itulah hakikat. Dan yang terakhir, as-salah miftahul jannah. Semayang tu kunci dia syurga. Semayang tu kunci dia syurga. Saya semayang nasib baiklah, dapatlah kunci syurga tu tak? Ni ramai ni semayang, ada nak kunci syok. Jangan syok lagi anak ada anak kunci. Saya bimbang ada anak kunci, gigi tak ada. Anak kunci dah ada, gigi tu tak ada. Allah tak boleh buka juga, tak ada gigi. Ada anak kunci saja. Jadi bentuklah gigi-gigi itu dengan amal-amal soleh. Kunci itu dah ada dah semua, nak bentuk gigi itu yang paling payah. Kadang-kadang gigi terbentuk tak sama dengan pintu.
Kadang-kadang gigi terbentuk tak masuk dengan pintu. Ha tu, faham? Baik. 8.20 baru tak? Okey lagi, boleh lagi? Okey. Baik, di situlah kita mula memahami hakikat secara mendalam, secara batiniah tentang pemaparan kisah Nabi Adam. Sebab tu awal-awal lagi saya peringatkan, jangan kita baca Quran, jangan kita baca Quran atas dasar kita nampak perlambangan zahir saja. Tetapi di dalamnya penuh dengan lautan-lautan ilmu yang cukup bermakna untuk kita fahami, untuk kita hayati. Baik, sekarang bila kita tengok hakikat ini, kita akan mengembalikan semula kisah Nabi Adam ini pada hakikat awal kita. Waktu kita mula-mula berjanji dengan Allah dulu, bila Allah tanya kita semua, alastu bi rabbikum, kita pun jawab semua, qalu bala nashhadu. Allah tanya semasa kita berada di alam arwah, bukan dalam bentuk yang berjasad, bukan dalam bentuk kulit luar. Ramai-ramai di alam arwah Allah tanya, adakah aku ini Tuhan kamu? Semua jawab, bala. Bahkan ya Allah, kamu inilah Tuhan kami, pencipta kami, pemelihara kami, dan kami bersaksi atas segalanya. Itu janji kita. Tapi bila kita ini dihubungkan, digabungkan, disandingkan dengan jasad luar dan diturunkan ke bumi, jarak sudah mula menentukan jauhnya kita dengan Allah. Satu, jarak jauh dengan Allah. Dua, dah dihijab dengan tabir jasad tadi. Tiga, banyak buat dosa, banyak lalai, banyak celaka, makinlah kita jauh dengan Allah. Kita sebenarnya Allah cipta dah ada receiver untuk menerima alat pemancar daripada Allah. Kita dah ada receiver dalam ni, macam kita main kereta remote control. Kita nak main kereta remote control, kita ada apa? Kita ada hak nak pegang tu lah, yang tarik. Okey, kita pun letak kereta kita jauh-jauh dan pasang area dia. Manusia ni ada area receiver penerima tu. Tiba-tiba terik-terik, sini bateri penuh, lupa pula nak isi bateri hak dalam kereta. Pulas-pulas corner kanan, corner kiri, kereta jalan ke tak jalan? Jalan ke tak jalan? Bateri tak ada. Sini bateri penuh ni, sini Allah duk pegang ni, Nuh hak duduk dalam tubuh kita ni. Alat pemancar ada, alat penerima ada, bateri pula tak ada. Bateri tak ada, nak isi bateri dengan apa? Segala perintah Allah, itulah bateri dia. Buang segala larangan Allah, itu bateri dia. Hari ni, kalau perintah Allah tak buat, semayang pun kita tak cah bateri, puasa pun tak mau, macam mana bateri nak cah? Zakat pun lari, macam mana bateri nak cah? Haji pun tak mau pi, macam mana bateri nak cah? Benda baik pun tak pernah buat, macam mana bateri nak cah? Hak kita duk buat yang Allah larang, minum arak, berzina, mengumpat, sampai bila pun kereta kita tak akan dicas. Jadi caslah bateri-bateri anda dengan amalan-amalan soleh dan buang amalan-amalan yang toleh. Itu saja cara dia. Bila kita dah ada bateri, remote kereta ni kata kiri, kita pun kiri. Remote kata kanan, kita pun kanan. Bila dah ada bateri dan receiver kita senang tangkap frekuensi yang Allah nak, Allah kata kanan, kananlah kita. Allah kata kiri, kirilah kita. Bila tak ada bateri, pusing kok mana pun dia tak dengar kata. Faham ke tak ni? Ha, mudahlah tu saya bagi tu. Okey. Bila kita ada receiver dan kita jauh, macam ini senang. Perbahasan kiasan yang cukup mudah dan paling bawah saya nak bawa. Kita semua ada anak-anak yang sedang membesar, betul? Kita ambil anak peringkat sekolah rendah nak bagi senam faham. Paling tinggi di peringkat sekolah rendah tahun berapa? Tahun 1 ke tahun 6? Tahun 6. Bila tahun 6 ada peperiksaan dipanggil UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Baik, dalam ujian penilaian sekolah rendah ada ujian lisan,
ujian lisan, penemu duga, cikgu-cikgu daripada sekolah lain turun, dia temu duga anak kita. Dia nak tengok test IQ anak kita, ilmu anak kita dari sudut berbicara, bercakap, berkomunikasi. Mungkin dia tu tahu jawapan tapi gagap, tahu jawapan tapi gugup, tahu jawapan lancar. Macam-macam reaksi kita boleh terima bila kita jadi penemu duga. Markah tu atas kita lah. Oh, lancar, yakin, tinggi. Banyak ilmu tapi gugup sedikit, sedikit rasa takut-takut, kurang sikit. Ini senyap saja. Tiga soalan pun senyap saja. Nak bagi markah? Kosong. Lisan, lepas lisan dia ada bertulis. Hak dia nak jawab, hak dia nak muntahkan balik ilmu dia dalam dewan tu. Dia belajar hampir setahun dengan cikgu dia, dia simpan, dia muntah balik. Bukan muntah betul, muntah ilmu dia atas kertas soalan tadi dengan jawapan-jawapan hak dia belajar. Kalau hak dia jawab tu betul, markah tinggi. Kalau hak dia jawab tak betul, markah rendah. Semua tak betul, markah kosong. Lepas itu, pembawakan dia, penghayatan ilmu dia ambil dengan cikgu, hidup dia di luar lepas pada sekolah dengan mak bapak lagu mana pula. Tadi temuduga tanya bab semayang. Okey, alright. Jawab atas kertas betul bab semayang. Tapi di luar betul tak? Tak semayang, lain cerita. Baik, sekarang masa kita berjanji alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itulah ujian lisan. Allah sedang temuduga, Allah sedang tanya secara lisan, kamu semua ni nak mengaku dah aku ni Tuhan kamu? Kamu nak semua mengaku bahawa aku Allah ni yang buat dan cipta kamu? Oh, semua jawapan betul. Jawapan di sini semua betul. Jawapan di sini semua correct. Jawab dengan yakin, pantas. Tetapi Allah menurunkan kita ke bumi dan dia sekolahkan kita di satu tempat yang namanya dunia ataupun alam semesta. Dunia dan alam semesta inilah sekolah kita. Siapa cikgu kita, siapa guru kita? Allah dah utuskan utusan dia yang kita panggil nabi-nabi dan rasul. Ujian lisan Allah dah tanya tu, semua jawab betul dah. Masuk pula sekolah dunia, sekolah alam semesta, cikgu-cikgu pun turun. Nabi-nabi itulah cikgu, rasul-rasul itulah cikgu. Nak ajak apa? Yang kitab Allah cerita. Hak ni nama dia akidah, hak ni nama dia syariat, hak ni nama dia hukum hakam, hak ni nama dia tasawuf, hak ni nama dia adab, hak ni nama dia etika, hak ni ekonomi, hak tu nikah kahwin. Kita pun hari ni buka buku teks, hak ni bahasa Melayu, hak ni sains, hak ni matematik, hak ni PJ, hak ni tu, hak ni ni. Macam-macam kita belajar dengan cikgu kita. Macam-macam teori, macam-macam amali. Kita pun belajar dengan Quran, macam-macam ilmu kita dapat. Dan waktu periksa, waktu periksa, anak kita muntahkan balik jawapan-jawapan tadi. Dan kita hari ini kalau ditanya, macam-macam jawapan kita bagi tentang apa yang kita dah pelajari. Macam-macam jawapan yang kita dah bagi. Tetapi penghayatan yang sebenar, penghayatan yang sebenar, kalau dalam dewan periksa, anak kita cukup takut kalau buat bising. Anak kita cukup takut kalau ditangkap ketika meniru. Anak kita cukup takut kalau ada dia tertangkap tulis di tapak tangan, tulis di ruler, pembaris dan sebagainya. Bahkan baru nak cakap sikit, lalu pemeriksa sebab dia nampak orang yang jaga dia, sebab dia nampak orang yang awasi dia. Tapi hari ini dalam sekolah alam semesta, Allah juga ada guru-guru yang mengawas selepas kematian nabi-nabi dan rasul. Malaikat-malaikat, tapi nampak ke tak nampak? Sebab tak nampak itulah macam-macam PL kita buat. Sebab kita ada ilmu, kita faham, tapi penghayatan tak ada. Tu saja kita dengan Quran hari ini.
Bila cakap pasal ilmu Al-Quran, berdegar-degar kita syarah ilmu Al-Quran. Orang tanya faham ke tak? Oh, saya faham ayat ni nak apa. Saya faham makni terjemah dia. Saya faham makni tafsir dia. Tapi penghayatan dalam hidup, kenapa orang Islam mengaku Islam yang dia berilmu dengan Al-Quran, faham Al-Quran, boleh minum arak? Penghayatan tak ada. Dia belajar tentang beriman kepada Allah dan malaikat, tetapi bila dia minum arak, dia tak rasa Allah tengok dia. Dia tak rasa malaikat duk keliling dia, catat apa yang dia buat. Ilmu ada, faham ada, penghayatan tak ada. K.O. Hari ni orang pecah amanah, hari ni orang berbohong, hari ni orang tinggal solat sebab dia tak rasa tak ada pengawas api. Hak anak kita dia nampak, takutnya. Paling tinggi kalau pengawas, dia kata, teruk dah ni, aku cakap bising bagi amaran tak dengar kata. Last kali aku halau hang keluar dari dewan periksa. Halau keluar dewan periksa. Umpama kita hari ni, bagi sakit pun duk lagu tu juga, bagi bala pun duk lagu tu juga. Hang ni baik aku halau keluar dari dunia lah. Apa dia halau keluar dunia? Mati. Penghayatan sebenar di luar. Baik, bila kita rujuk tentang ilmu tadi dalam Al-Quran, dalam Al-Quran macam-macam cerita ada, tetapi tak ada nilai titik-titik Al-Quran, tak ada nilai baris Al-Quran, tak ada nilai huruf Al-Quran. Kalau dalam Quran cerita hal baik, Quran suruh tinggal hak larang, tapi kita hari ini buat sebaliknya. Quran suruh semayang, kita tak semayang. Itulah hakikat sebenar. Hak tu tak ada hakikat. Dia cuma huruf dalam walaupun Quran, dia cuma tulisan walaupun Quran. Tapi hak tu ni terjemah dia. Siapa terjemah dia? Kita. Kalau tak sama, malu kau orang. Kalau tak sama, memang malu kau orang. Sebab itu kita sebut Al-Quran tu petunjuk. Betul tak Al-Quran petunjuk? Betul. Kita berhenti di situ. Tetapi kita tak pernah cari apa yang Quran tunjuk. Tu saja silap. Semua hari ini mengaku Quran petunjuk, tapi kita tak cari apa yang Quran tunjuk. Apa yang Quran tunjuk itulah dalam bentuk pengamalan harian. Quran sampai bila pun dia cerita hak baik, Quran sampai bila pun dia nafikan hak tak baik. Tetapi bagaimana kita mengamalkan apa yang Quran tunjuk dalam bentuk hidup kita hari-hari? Sama atau tidak? Tu saja. Macam contoh, Allah kata dalam Quran, Allah cerita pasal bukit. Dalam Quran, Allah cerita pasal gunung. Kita dapat ilmu tentang bukit, dapat ilmu tentang gunung. Tapi kalau masih duk bersila depan Quran, tak tutup Quran, tak keluar rumah cari bukit hak betul, sampai bila kenal ke tak bukit macam mana? Quran cerita pasal bukit, tapi kita duduk depan Quran tu, kenal tak bukit? Sampai bila tak kenal bukit? Nak kenal bukit, cari apa yang Quran tu tunjuk. Petunjuk dia bukit. Nak cari bukit, tutup Quran, simpan rehal baik-baik, pakai baju bakal keluar. Oh, mana bukit? Ah, pergi Teluk Bahang. Banyak bukit. Ni bukit. Kita hari ni duk cari duk depan Quran tu lah. Faham pun nak dengan Quran, hayat pun nak dengan Quran. Itu jangan jadi slack. Kita banyak tak keluar daripada Quran. Bukan nak suruh lari daripada Quran. Petunjuk kita cari, lepas tu apa yang Quran tunjuk tu hak kena cari di luar. Inilah banyak Allah sebut afala taqilun, afala tanzurun, afala tubsirun tu. Itulah pentingnya ayat-ayat tu. Faham ke tak faham ni? Kiasan tadi mudah dah tu. Mudah anak sekolah kita saja. Dan kita pun begitu. Anak kita hak jawab elok 5 A. Hak kurang elok 5 B. Hak kurang elok lagi 5 C. Oh, paling tak elok 5 D. A memang lulus, B pun lulus, C pun lulus, D pun lulus. Hak tak lulus 5 E. Begitu juga cara kita hidup. Macam tingkatan qadar tadilah. Orang hak semayang khusyuk mungkin 5 A. Hak sederhana khusyuk 5 B. Tapi semua lulus dapat masuk syurga. Ha, syurga 5A, ni lah
syurga 5B ni lah, syurga 5C ni lah, syurga 5D ni lah. Ah, syurga 5E tak ada, sebab 5E tak lulus. Ha, no. Syurga 5E hak duk alik ni, iaitu neraka. Kita hari ni tak apalah, tak lulus hidup lagi, tak lulus boleh cari makan lagi, tak lulus boleh cari kerja, tak lulus depan Allah 5E besok. Anda tahulah. Mudahlah tu kan? Mudahlah tu, paling rendah dah tu saya bagi. Nak suruh kita tu faham. Mudah pun mudah juga, 8.40 macam mana? Boleh berhenti dululah, sebab saya pun memang tak ada suara 2-3 hari ni. Sempena bulan hijrah pula, situ hijrah, sini hijrah. Suara kita pun hijrah dah, daripada elok kepada bunyi pun macam ramli sirap dah dah. Okey, jadi insya-Allah dengan pemahaman-pemahaman yang saya berikan bukan saja dari sudut gambaran zahir, kita nak mendalami tentang hakikat Allah mendatangkan pengkisahan ini. Bukan sekadar nak dengar cerita tu, bukan sekadar nak tahu Allah buat Adam, bukan sekadar nak tengok pergaduhan iblis dan manusia, bukan sekadar Nabi Adam tersilap larangan kemudian turun ke dunia, tapi hakikat lebih jauh nak kait kita dengan setiap keimanan kepada rukun-rukun iman. Nak kait tentang persoalan solat kita dengan rukun iman. Dan apa yang kita miliki hari ini secara rumusannya adalah bukan pemilikan mutlak, kecuali dia adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedar keadaan ini, ada rasa lagi tak nak rasa sombong? Ada lagi nak rasa angkuh? Ada lagi tak nak rasa kagum dengan diri sendiri? Tak ada jalan, tak ada ruang untuk semua itu, kecuali itulah jalan-jalan yang akan disediakan oleh iblis sekiranya anda tersesat. Hak paling bagus, hak paling baik, hak paling segalanya tu memang jalan yang iblis cipta untuk anda. Jadi hari ini menjadilah anda seperti apa yang malaikat tunjukkan, malaikat contohkan. Mula-mula rasa banyak, mula-mula rasa lebih, tapi bila berdepan dengan ilmu Allah, dia sedar hakikat kelemahan dan kekurangan dia. Jadi baki lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada bulan November nanti kita akan sambung bagaimana Adam diturunkan Allah ke dunia, dan apakah taktik yang digunakan oleh iblis untuk menggoda Adam sewaktu nak suruh Adam dengan Hawa memakan buah khuldi yang terlarang. Dan kita ceritakan di manakah tempat-tempat Adam turun di mana, Hawa turun di mana, syaitan turun di mana, ulat turun di mana, dan apakah yang berlaku sepanjang tempoh tersebut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.